Welcome to Likupang, a place where the ocean embraces you with the bluish of the water and the whispering of the white sand far as the eyes can see. Lying in about 48 kilometers of northeastern of Minahasa, Likupang Beach is full of white sands, surrounded with beautiful green hills, waiting for us to explore it. Enjoy the beautiful underwater park. You're welcome to explore every corner of it. Feel the sensation, the freedom of diving through thousands of fish and coral. And end your day with an extravagant local culinary. Traditional cultural heritage is there for you to feel, for you to understand, and to embrace you as you are part of it. Yourself in the pleasurable 4-star resort. Challenge yourself with many kind of water sport. Free yourself, free your imagination, dance with the native. Absorb in happiness, imagination infinitely, here at Likupang. Ago, the biggest eruption on this planet centered in this land that changed and reformed our Mother Earth. And the evolution started until we are here, human. The first civilization was initiated in this land 2,500 years ago. It is one of the most historic places in Indonesia. The land of old soul and the untold wisdom. A place we call home. This enchanted land, these traditions have so many secrets for our life. We are here now to be blessed by the land. Oh, Bunda Jari, sangat digodo aku. Walpuru dalam ni tu akka namer bisuki. Oh, dongan. Saya tangi kau nak. Saya borong ya. Kerap do kita di Purtibion. Boras! 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 And now, this is the time.
to reveal our truth, to be one within, and to discover the wonder of life. Listen to it. The song of the universe. The beat of our heart. The fire inside. The wonder of nature. This wonder and this heartbeat. It's the heartbeat of Toba. Labuan Bajo. Selamat datang di Pulau Surga, di mana alam berbaur bersama jiwa. Di sini kami memberi lebih dari sekedar keindahan. Di sini kami menawarkan kebudayaan. Di tempat ini kami menciptakan kerinduan. Dan di sini kami membuka pengalaman, menggali lebih dalam, lebih dari sekedar menikmati alam.
rindu Labuan Bajo. Likupang, a place where the ocean embrace you with the bluish of the water and the whispering of the white sand far as the eyes can see. Lying in about 48 kilometers off northeastern of Minahasa, Likupang Beach is full of white sands surrounded with beautiful green hills waiting for us to explore it. Enjoy the beautiful underwater park. You're welcome to explore every corner of it. Feel the sensation, the freedom of diving through thousands of fish and coral. Or just play golf in our luxurious golf course.
and end your day with an extravagant local culinary. Traditional cultural heritage is there for you to feel, for you to understand, and to embrace you as you are part of it. Yourself in the pleasurable 4-star resort. Challenge yourself with many kind of water sport. Free yourself, free your imagination, dance with the native. Climb a hill, absorb in happiness, imagination infinitely, here at Likupang. Eruption on this planet, centered in this land, that changed and reformed our Mother Earth. And the evolution started until we are here, human. The first civilization was initiated in this land 2,500 years ago,
It is one of the most historic places in Indonesia. The land of old soul and the untold wisdom. A place we call home. This enchanted land, these traditions have so many secrets for our life. We are here now to be blessed by the land. Om Lajari, sangat digodo aw. Walburu dalan ni tu akka namar disuki. Orongan, saya tangi unaw. Saya orong yaw, rapdu kita di Purtibion. Boras! 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 And now, this is the time to reveal our truth. To be one within and to discover the wonder of life. Listen to it, the song of the universe. The beat of our heart. The fire inside. The wonder of nature. This wonder and this heartbeat. It's the heartbeat of Toba. Labuan Bajo. Selamat datang di Pulau Surga, di mana alam berbaur bersama jiwa. Di sini kami memberi lebih dari sekedar keindahan. Di sini kami menawarkan kebudayaan. Di tempat ini kami menciptakan kerinduan. Dan di sini, kami membuka pengalaman. Menggali lebih dalam, lebih dari sekedar menikmati alam.
Aku rindu Labuan Bajo. Welcome to Likupang, a place where the ocean embraces you with the bluish of the water and the whispering of the white sand far as the eyes can see. Lying in about 48 kilometers off northeastern of Minahasa, Likupang Beach is full of white sands, surrounded with beautiful green hills, waiting for us to explore it. Enjoy the beautiful underwater park. You're welcome to explore every corner of it. Feel the sensation, the freedom of diving through thousands of fish and coral. Or just play golf in our luxurious golf course.
and end your day with an extravagant local culinary. Traditional cultural heritage is there for you to feel, for you to understand, and to embrace you as you are part of it. Indulge yourself in the pleasurable four-star resort. Challenge yourself with many kind of water sport. Free yourself, free your imagination, dance with the native. Climb a hill, absorb in happiness, imagination infinitely, here at Likupang.
Selamat pagi kepada seluruh tamu undangan dan seluruh peserta yang kami banggakan. Selamat datang di Opening Ceremony 3rd NHI Tourism Skill Competition 2021. Sebagai informasi, kepada seluruh tamu undangan yang hadir secara offline, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, hadirin dimohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan memakai masker. Dan tentunya hadirin kami mohon untuk tetap menjaga jarak. Terima kasih. Kepada para tamu undangan dan para peserta yang berbahagia, kami informasikan bagi tamu undangan yang hadir secara offline untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara saat lagi akan dimulai. On crew, all position. Lighting standby. Sound check. NFC 2021 countdown in 3, 2, 1, showtime. Dari Gedung Madalawangi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan bangga mempersembahkan 3rd NHI Tourism Skill Competition 2021 Rising Up Beyond Creativity, Innovation, and Entrepreneurship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari yang penuh semangat ini, saya Yogi Rinanda dari Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata dan rekan saya Zanjabila Maura Marsa dari Program Studi Manajemen Pengaturan Perjalanan. Kami berdua akan mendampingi hadirin sekalian dalam kegiatan 3rd NHI Tourism Skill Competition 2021 Rising Up Beyond Creativity, Innovation, and Entrepreneurship. Seluruh peserta yang bergabung secara online melalui platform YouTube dapat memberikan reaction kolom komentar terlebih dahulu. Luar biasa sekali, selamat bergabung tentunya. Baiklah, dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyapa tamu istimewa yang sudah hadir bersama kita di sini. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu Dr. Randa Niwayangiri Adnyani, MSCCHE, selaku Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Faisal MMPAR CHE, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Andar Danova L. Gultom, SOS MSC, selaku PLT Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung beserta jajarannya. Seluruh Direktur Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata. Para sponsor yang mendukung acara 3rd NTSC 2021. Para juri yang kami hormati. Serta seluruh peserta dan rekan-rekan yang hadir di sini maupun yang bergabung melalui YouTube. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan agenda acara terlebih dahulu. Pada rangkaian acara hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penampilan tari modern etnik, sambutan oleh penanggung jawab 3rd NTSC 2021, laporan kegiatan oleh Ketua 3rd NTSC 2021, sambutan oleh PLT Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, sambutan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pembukaan acara oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pelaksanaan seluruh perlombaan. Terima kasih. Baiklah, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menunjukkan semangat yang luar biasa dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan kebanggaan kita bersama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Deden Saipudin, MPD. Kepada Bapak Deden Saipudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hadirin para undangan yang saya muliakan. Sebagai manusia yang dikaruniai akal, tentu kita selalu melakukan rencana dan persiapan ketika kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan. Tetapi sebagai makhluk Tuhan, kita tidak bisa memutuskan hasil yang kita inginkan tanpa izin dan kuasa dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, menengadahkan tangan untuk berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mohon izin untuk memandu pembacaan doa ini. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim azmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu karena atas limpahan rahmat dan karuniamu, pada hari ini kami dapat hadir dan berkumpul dalam acara pembukaan kegiatan NTSC tahun 2021. Kami memohon kepadamu, semoga kegiatan yang akan kami mulai pada hari ini sampai 3 hari ke depan dapat berjalan dengan lancar, selamat, sukses dalam ridomu. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, alahya iminhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun, maafkanlah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah, wa arinal batila batila warjukna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah adanya dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, jaga dan bimbinglah kami dalam melaksanakan kegiatan NTSC tahun 2021 ini. Berilah kesehatan, kekuatan dan kemudahan bagi segenap panitia dan peserta dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya dalam kegiatan ini terdapat kekeliruan, maka maafkanlah kesalahan kami. Dan apabila kegiatan ini bernilai kebaikan di sisimu, maka berilah balasan dengan pahala terbaik menurutmu, wahai Zat yang Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Robbana taqabbal doa, ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Robbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa asilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deden Saipudi. Hadirin yang berbahagia,
Marilah kita sambut penampilan tari modern etnik persembahan dari mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada rekan-rekan mahasiswi atas penampilan yang sungguh spektakuler. Kau lah sang yang terindah.
Tentunya pelaksanaan Third NTSC 2021 ini dapat terselenggara dengan luar biasa berkat adanya dukungan dari pihak yang tidak kalah luar biasa juga. Di antaranya, PT Sasa Inti yang merupakan perusahaan makanan dan bumbu yang terkemuka di Indonesia mulai memproduksi monosodium glutamat pada tahun 1968. Lalu dilanjutkan dengan produk lain seperti tepung bumbu, santan, bumbu instan, kaldu, dan bumbu-bumbu lainnya. Dengan moto Sasa yang melezatkan, Sasa berkomitmen untuk terus membahagiakan konsumen melalui makanan lezat, sehat, dan berkualitas. Selain itu, kegiatan Third NTSC 2021 ini juga didukung oleh The Jayakarta Hotels and Resort, Grand Wis Point Simatupang, Wis Hotel Palatehan, Wis Prime Kelapa Gading Jakarta, Swift Inn Aeropolis Airport Jakarta, Wis Prime Pajajaran Bogor, Wis Hotel Cikini, Davam Hotels Management, Kemenparekraf Marketing Communication, Santika Indonesia Hotel and Resort, Dapur Coklat, Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Mac Cheese, Jurusan Kepariwisataan, Apta Convex and Gava Goods, PT Kartika Food Industry, PT Prima Top Boga atau Bonsef, PT Monso Creative Indonesia, Indonesian Hotel General Manager Association, Tirta Kencana Resort Hotel, Lee Kumki, Refine Digital Printing, Milk Life, PT Gandum Mas Kencana atau Kolata, The Green Forest Resort, Zest Sukajadi Bandung, Kopensi Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, Size In Hotel Cirebon, PT Industri Susu Alam Murni atau ISAM, Jajang's Milk, dan 5758 Coffee Lab. Dan media partner, infobandung.com, 105,9 FM Ardan Radio, 107,9 FM Ecom Radio, dan 107,8 Era FM. Nah, itu tadi adalah seluruh pihak yang turut mendukung kegiatan Third NTSC 2021. Selanjutnya kami memiliki hadiah spesial untuk seluruh hadirin dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memfollow akun Instagram resmi @ntsc_2021 dan @stpnhi_bandung. Yang kedua, mengunggah foto dengan gaya semenarik mungkin menggunakan latar belakang yang tersedia di Gedung Mandala Wangi lantai 1 terdiri dari booth NTSC, Sasa, The Jayakarta Hotel and Resorts, Grand Wis, Davam Group, dan menandai akun Instagram @ntsc_2021, @stpnhi_bandung, serta akun yang sesuai dengan booth yang dipilih. Dan jangan lupa untuk menyertakan tagar hashtag NTSC2021 dan tagar akun sesuai dengan booth yang dipilih. Bagi 10 orang yang beruntung dengan jumlah likes terbanyak, akan mendapatkan hadiah spesial dari kami tentunya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari penanggung jawab kegiatan Third NTSC 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Edison Sitompul SOS MM. Kepada Bapak Edison, kami persilakan. Selamat pagi, para hadirin yang saya hormati. Yang saya hormati, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin, BBA MBA. Yang saya hormati, Ibu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Angela Herliani, TBAM.com. Yang saya hormati, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Ibu Nigiri Wayan Giri, MSC CHE. Yang saya hormati, Bapak Kabusbang SDM, Bapak Faisal MMPAR CHE. Yang saya hormati, Bapak PLT Sekolah Tinggi Universitas Bandung, Bapak Andar Danopa Gultom. Yang saya hormati, para pembantu 1, 2, 3, 4 Sekolah Tinggi Universitas Bandung.
Yang saya hormati para ketua jurusan, yang saya hormati para kaprodi, yang saya hormati para panitia NTSC, yang saya hormati seluruh direktur Poltekpar Pariwisata, yang saya hormati para undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NTSC. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pagi hari ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendiri. Saya ucapkan selamat hormat untuk para hadirin yang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Berkat izin-Nya pula kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun, apalagi kita di zaman pandemi. Semoga kita selalu dalam karunia dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembukaan esai yang ketiga ini adalah sebagai sarana untuk menjalin serah mutami. Saling mengenal dan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar seluruh peserta. Dengan adanya acara ini, semoga melahirkan manusia, mahasiswa-mahasiswa kreatif dan berjiwa wirausaha, khususnya di bidang pariwisata. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan ini, dan juga kepada seluruh para sponsor yang telah meluangkan waktu untuk hadir di siang hari ini. Untuk semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga NTC yang keempat di tahun 2022 menjadi ajang NTC internasional. Jadi artinya harus kita melakukan suatu perubahan, loncatan baru, bahwa ke depan kita akan mencoba mengundang sekolah-sekolah pariwisata yang ada di wilayah ASEAN. Semoga ini didukung oleh pimpinan yang baru, siapapun yang akan memimpin STB Bandung di tahun depan, kami mohon bantuannya supaya kita dapat melakukan ajang internasional untuk yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Edison. Acara selanjutnya adalah laporan kegiatan Third NTSC 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak I Gusti Agung Wahyu Adrian, MMPAR MSC CHRMP. Kepada Bapak I Gusti Agung Wahyu Adrian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Parekraf, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Dr. Anda Niwayan Giri Adnyani, MSC, CHE, Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Bapak Faisal, MMPAR, CHE, para pejabat di lingkungan Kemenparekraf, Baparekraf, para Direktur PTNP Kemenparekraf, PLT Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bapak Andar Danova El Gultom, SOS, MSC, penanggung jawab kegiatan Bapak Edison, SOS, MM, dan para pejabat struktural serta fungsional di lingkungan STP NHI Bandung. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan untuk kita dapat bertemu pada hari ini. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan NTSC 2001
untuk melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2021. Tahun ini NTSC mengusung tema Rising Up Beyond Creativity, Innovation, and Entrepreneurship dengan tiga kategori kompetisi meliputi hospitality, travel, dan tourism. Terdapat 17 mata lomba yang diikuti kurang lebih 240 peserta dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama adalah mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat dan industri pariwisata. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Bandung saat ini, dengan memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi jumlah peserta yang hadir secara langsung di kampus STP Bandung, sesuai kapasitas yang disarankan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Serta perlu diinformasikan bahwa seluruh peserta dan panitia melakukan rapid test antigen sebelum kegiatan ini dimulai. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak dalam mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan kontribusi kepada masyarakat dan industri pariwisata secara umum. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih kepada Bapak I Gusti Agung Wahyu Adrian. Selanjutnya kami mengundang PLT Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bapak Andar Danova L. Gultom, SOS MSC untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Andar Danova kami persilakan. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, yang terhormat Sekretaris Kemenparekraf, Sekretaris Utama Bapak Rekraf, Ibu Dr. Randa Niwayangiri Adiani, MSC, CHE, yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemenparekraf, Bapak Faisal MMPAR, CHE, yang terhormat para Direktur PTNP Kemenparekraf, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi, yang terhormat Ketua Pelaksana Kegiatan NTSC 2021, yang terhormat para pejabat struktural dan pejabat fungsional Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, yang saya hormati para tamu undangan, seluruh mitra sponsor yang berpartisipasi, seluruh panitia dosen dan panitia mahasiswa, serta para peserta dan pendamping peserta kegiatan Third NTSC 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Selamat Pagi, Sampurasun. Sampes. Mohon izin membuka dengan pantun. Pagi-pagi kita sarapan. Cakep. Sarapan pagi lontong ketupat. Cakep. Salam Indonesia Maju kami ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Para hadirin yang berbahagia, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menyelenggarakan acara Third NTSC NHI Tourism Skill Competition 2021 secara hybrid, offline, dan online. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan CSSE
cleanliness, health, safety, and environment sustainability. Hadirin yang terhormat, kegiatan NTSC ini merupakan kegiatan tahunan STP NHI Bandung yang telah dimulai sejak tahun 2019. Sehingga NTSC 2021 ini merupakan pelaksanaan ketiga kami yang bertemakan Rising Up Beyond Creativity, Innovation, and Entrepreneurship. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari secara hybrid, yaitu pada hari ini 6 Desember 2021 hingga hari Rabu mendatang 8 Desember 2021 berlokasi di Kampus Sekolah Tinggi Universitas Bandung dengan 17 mata cabang dengan melibatkan panitia dosen dan mahasiswa dan diikuti oleh peserta dari dalam dan luar kampus STP NHI Bandung. Adapun kegiatan NTSC bertujuan untuk melahirkan talenta-talenta profesional di bidang pariwisata serta mencari bibit unggul SDM pariwisata nasional melalui 3 kategori kompetisi, yaitu Hospitality Competition, Travel Competition, Tourism Competition. Bagi STP Bandung, kegiatan NTSC 2021 adalah bentuk manifestasi visi dan misi STP Bandung dalam upaya berkesinambungan mendukung pengembangan serta pembangunan SDM pariwisata nasional yang unggul, berkualitas, kreatif, inovatif, berdaya saing global, dan berjiwa wirausaha. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi untuk kesuksesan acara baik moral, material, dan tenaga. Semoga acara NTSC dapat berjalan dengan baik, tanpa kendala apapun, mulai dibuka pada hari ini hingga penutupan acara nantinya. Selanjutnya, kami mohon perkenan yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kiranya dapat memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka kegiatan NHI Tourism Skill Competition 2021. Membuka dengan pantun dan menutup dengan pantun. Tadi sarapan dengan lontong ketupat. Cakep. Nanti siang kita cari ayam bakar. Cakep. Terima kasih para hadirin yang terhormat. Semoga acara NTSC 2021 berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hatur Nuhun. Terima kasih kepada Bapak Andar Danova. Selanjutnya, kami mengundang Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Faisal MMPAR CHE yang sudah bergabung melalui Zoom untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Faisal, kami persilahkan. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sampurasun. Rampes. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Yang terhormat, Sekretaris Kementerian
Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Dr. Anda Niwayan Giri Adyani, MSC CHE. Yang terhormat para Direktur PTNP Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang terhormat pelaksana tugas Ketua STP Bandung. Yang terhormat para Steering dan Organizing Committee, Dr. NHI Tourism Skill Competition 2021, yang terhormat para peserta The Third NHI Tourism Skill Competition 2021, yang terhormat para hadirin yang berbahagia. Sebuah pantun pembuka, padi digiling menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Mari kita bekerja keras untuk menyiapkan SDM unggul dan profesional. Yang pertama dan utama, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terkhusus nikmat sehat sehingga dapat bersilaturahmi, hadir dan memberikan semangat secara virtual dalam event The Third NHI Tourism Skill Competition Hybrid 2021 di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Terima kasih pimpinan STP Bandung yang terus menghadirkan dan melanjutkan penyelenggaraan Third NHI Tourism Skill Competition 2021 dengan tema Rising Up Beyond the Creativity, Innovation and Entrepreneurship yang diselenggarakan secara hybrid dan tentu menerapkan protokol kesehatan. Tema sangat relevan dan kontekstual dengan arahan Mas Menteri dan ISUS di dalam revitalisasi pendidikan vokasi. Event tahunan ketiga yang merupakan kegiatan kompetisi SDM pendidikan vokasi dalam unjuk kebolehan atas keahlian dan sikap profesional seorang insan pariwisata. Puspang SDM Parekraf sangat mendukung diselenggarakannya kegiatan The Third NHI Tourism Skill Competition 2021 yang semangatnya dalam upaya mencetak SDM unggul dan profesional melalui lomba skill pariwisata yang menjadi kurasi dan validasi atas capaian kualitas dan mutu dari suatu proses perkuliahan yang menitik beratkan pada praktek mahasiswa dalam unjuk keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam bekerja kelak menjadi insan pariwisata dan ekonomi kreatif yang profesional. SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan kinerja pengembangan destinasi dan industri pariwisata. SDM yang unggul, berdaya saing dan profesional adalah kunci percepatan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif guna membuka lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya di masa pandemi COVID-19, di era VUCA, industri 4.0, society 5.0, disrupsi generasi milenial dan silenial, serta bonus demografi. Oleh karenanya, mari terus kita tingkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM para generasi muda pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sinergi dan kolaborasi guna menghadirkan kualitas dan mutu dalam bingkai prestasi dan pengalaman di Third NHI Tourism Skill Competition 2021. Besar harapan agar dapat dilaksanakan dengan semangat saling berlomba meningkatkan keterampilan, sportivitas tinggi, mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan, serta ditopang sikap profesional. Selain itu, event ini diorientasikan pada pembentukan karakter dan kompetensi yang berbobot dan mendidik, bukan orientasi hadiah semata. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan banggakan, SDM unggul dan profesional, yakni SDM yang harus ramah, sopan, jujur, kompeten, adaptif, dan kolaboratif, sehingga perlu didukung regulasi dan arsitektur human capital, strategi dan rencana eksekusi yang bisa mengakselerasi.
Mari kita integrasikan dan kolaborasikan MTSC ini dengan para PTNT dan perguruan tinggi pariwisata lain. Kita dorong levelnya, skopnya, packagingnya, dan mutunya semakin berstandar nasional dan internasional, serta memiliki nilai values komersial agar bisa menjadi ajak utama bagi generasi milenial dan silenial dalam berkarya dan unjuk kabisa, tentu dengan benchmark World Skill Competition. Terakhir, mari kita sukseskan the Third and High Tourism Skill Competition dengan peran kita masing-masing. Mari satukan semangat, hati dan pikiran, serta tindakan yang mencerminkan sosok agen perubahan dan insan hospitality. Dengan penuh hormat, berkenan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kami banggakan, untuk memberikan arahan, semangat, dan membuka event Third and High Tourism Skill Competition Hybrid 2021 di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Demikian dan mohon maaf bila ada salah ucap. Good luck, all the best. Sebuah pantun penutup. Terik mentari sungguh menyengat. Cakep. Ambil pahat dan belati. Cakep. Jagalah kesehatan dan semangat, karena Nataru sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih kepada Bapak Faisal. Acara selanjutnya adalah pembukaan acara Third MTSC 2021 yang akan disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Salam Indonesia maju, penuh semangat. Wilujeng enjing, sampurasun. Atur nuhun pisan kepada para peserta yang telah hadir pada Third NHI Tourism Skill Competition Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung tahun akademik 2021-2022. Yang saya hormati Abang PLT Ketua STP NHI Bandung, Bapak Andar Danova El Gultom Horas. Yang saya hormati Pak Faisal, yang Ketua STP NHI Bandung, dan Pak Andar ini penerusnya. Sekarang Pak Faisal ditugaskan menjadi Kapus Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan STP NHI Bandung, para direktur PTNP, ada Pak Anwari. Saya lihat Pak Anwari ini menjadi yang pertama selalu dalam acara ngantri. Terima kasih Pak Anwari, terima kasih Pak Zulkifli, terima kasih juga Pak Puje, terima kasih Pak Heri, dan terima kasih untuk Bapak Arifin di Makassar. Izinkan saya juga menyapa para dosen dan pegawai serta peserta lomba NHI Tourism Skill Competition tahun 2021. Bersama dengan Ibu Sesmen, Ibu Ning Wayangiri Adnyani,
dan Pak Faisal, kami akan membuka dengan beberapa bait pantun. Jalan-jalan di Braga dengan si dia. Tak lupa belanja kriya dan kulineran. Mari bersama bangun SDM Indonesia di STPN HI Bandung yang selalu jadi kebanggaan. Terima kasih Tim Hore. Makan nasi liwet enaknya dengan terasi. Makin lengkap dengan minum es markisa. Generasi muda janganlah berhenti berinovasi. Lahirkan solusi kreatif demi kemajuan bangsa. Terima kasih Mbak Gita, Mbak Dewa, Mbak Lydia, Mas Ferdi, Pak Slawi, dan semua, Mas Hanif juga yang sudah memberikan cakep. Pertama-tama dan utama saya mengajak kita semua mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada kegiatan Third NHI Tourism Skill Competitions tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Tentu apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada panitia penyelenggara Third NHI Tourism Skill Competitions tahun 2021 yang dengan susah payah mengatur dan dengan seksama menyiapkan acara yang rencananya akan dilaksanakan 6-8 Desember 2021. Tahun ini NHI Tourism Skill Competition, NHI Tourism Skill Competition mengangkat tema Rising Up Beyond Creativity, Innovations and Entrepreneurship, yang kita harapkan menjadi wadah bagi para mahasiswa pariwisata untuk dapat memberikan inovasi dan mampu menunjukkan keahlian pada bidang masing-masing. Di tengah gencarnya revolusi industri 4.0 yang juga bertransformasi menjadi society 5.0. Ini kita perlukan untuk bersaing di era global. Saya berharap melalui rangkaian NTSC ini seluruh peserta dapat pertama, implementasikan Tridharma perguruan tinggi. Kedua, beri kontribusi bagi pariwisata Indonesia. Ketiga, edukasi, tingkatkan kualitas dan kapasitas SDM. Dan keempat, tingkatkan kemampuan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa pariwisata. Kita ketahui bersama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dan kita harus saling menguatkan, saling mengingatkan. Saya baru mendapat update tentang Omicron yang walaupun masih awal tapi harus betul-betul kita sikapi dengan kewaspadaan. Saya juga baru mendapat briefing dari Bapak Diki Budiman, di mana Bapak Profesor Diki menyatakan bahwa walaupun beberapa negara sudah terkena dan Indonesia sampai hari ini, jam ini belum terkena, tapi ini karena ada ketidakpastian atau VUCA, kita harus memerlukan satu kewaspadaan, khususnya di sektor pariwisata. Sebagai informasi, pandemi COVID-19 juga mengubah kebiasaan dan pelaksanaan NTSC yang sedianya dilaksanakan secara offline. Namun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, harus diselenggarakan secara online. Memang berbeda kualitas, tapi insya Allah kalau kita lihat pelaksanaan ini akan mampu untuk meningkatkan justru engagement dan tidak mengurangi esensi dari kegiatan NTSC ini, serta dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta. Malah peserta bisa lebih dekat melihat saya karena ada di layar masing-masing para peserta. Saya berharap setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menjaga kondisi masing-masing hingga akhir pelaksanaannya. Semoga kita semua diberi kekuatan, kesehatan, dan keimanan supaya dapat kembali bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat dan tangguh dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Third NHI Tourism Skill Competition tahun 2021 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Thank you.
bangkit di saat sulit, menang melawan COVID together with NTSC. Yes, we can do it. Izinkan saya mengakhiri dengan pantun penutup. Are you ready? Terima kasih, terima kasih. Hatur nuhun. Tiap tanggal tua, jangan lupa stok mie instan. Makanan terfavorit yang dikonsumsi segala usia. Jangan jadikan pandemi sebagai hambatan. Ayo STPNHI, terus berkarya, bangkitkan Indonesia. Kebisan, nyuhunkan dihapunten. Wabillahi taufik walidaya warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Kalian udah siap move on belum? Misalnya, move on dari kebiasaan merusak acara. Move on dari doyan nyari jalan pintas. Move on dari nurut aja sama yang salah. Kita hanya butuh satu langkah untuk jadi lebih baik, karena move on itu sebuah pilihan. Ikuti kata hati. Semudah memilih untuk move on ke Sasa Santan. Satu-satunya santan yang mengandung omega 3 dan fiber. Sasa Santan, aslinya santan. Move on ke santan terindah. Dalam kegiatan Third NTSC 2021 ini, ada banyak sekali perlombaan yang tentunya didukung penuh oleh produk dan partner yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah PT Sasa Inti dengan seluruh produknya yang memiliki cita rasa khas yang sangat melezatkan, Sasa Santan, satu-satunya santan siap pakai yang mengandung omega 3,6 dan fiber. Sasa Santan memberikan cara solusi praktis bagi semua orang yang ingin menikmati lezatnya makanan dan indahnya hidup. Melalui kemasan yang simpel dan praktis, Sasa Santan menjanjikan santan asli dengan rasa dan aroma yang khas tanpa pengawet, mengandung omega 3,6 fiber dan 0% kolesterol. Juga membuat setiap makanan terasa enak. Kalau sudah enak, tentunya memberikan rasa bahagia baik di perut maupun di hati. Sasa Santan, aslinya santan. Dan tentunya acara ini juga didukung oleh The Jayakarta Hotels and Resorts, Grand Wis Point Simatupang, Wis Hotel Velatehan, Wis Prime Kelapa Gading Jakarta, Swift Inn Aeropolis Airport Jakarta, Wis Prime Pajajaran Bogor, Wis Hotel Cikini, Davam Hotel Management, Santika Indonesia Hotel and Resort, dan Mac Cheese. Nah, setelah ini kita punya 5 hadiah spesial nih, Kamora, untuk seluruh hadirin yang ada di sini. Nah, gimana sih caranya, Kak Yogi? Ayo boleh langsung saja, mungkin kita akan nanya-nanya nih ke para-para hadirin. Mohon izin Bapak dan Ibu dosen. Izin sebelumnya. Baik, luar biasa semangatnya. Kita sudah lihat ya, tadi sudah banyak banget kita lihat teman-teman di sini. Udah mulai ngantuk nih, Kak. Iya, mungkin butuh hadiah-hadiah nih. Betul, refreshment, betul? Betul sekali. Jadi teknisnya nanti kita akan ngasih 1 pertanyaan, mohon maaf 5 pertanyaan. Dan nanti teman-teman yang tahu boleh langsung angkat tangannya dalam hitungan 3. Betul. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Siap-siap ya. Boleh. Mungkin kita tes dulu selamat pagi kali ya, Kak. Boleh, boleh. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dulu biar semakin semangat nih di pagi hari yang cerah ini. Baik, langsung aja ke pertanyaan yang pertama kali ya, Kak Yogi. Boleh banget. Pertanyaan pertamanya adalah, siapakah nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia saat ini? Dalam hitungan, dalam ketiga, hitungan ya, ketiga dulu, Kakak. Dulu. Turun dulu tangannya, dulu, sabar Kakak. Oke. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, mungkin yang di sebelah sana Kak Maura mohon dibantu mikrofonnya, panitia. Luar biasa. Mungkin boleh Kakak diperkenalkan namanya terlebih dahulu, asal institusi dan perlombaan yang diikuti di sini apa? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Freselia Adinda Humaira, biasa dipanggil Prisil. Saya dari Politeknik Pariwisata Palembang. Saya di sini mengikuti lomba front office.
Halo Kak Priscilla. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya, siapa nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Luar biasa, kasih tepuk tangan yang meriah dulu nih buat kakaknya. Betul sekali, boleh dibantu mungkin kakak panitia untuk memberikan hadiahnya. Luar biasa, dan hadiah ini dipersembahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Luar biasa, mungkin boleh Kak Maura di pertanyaan kedua ada apa nih? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan kepanjangan dari NTSC. Dalam hitungan ketiga, tunggu sebentar, sabar, oke. Satu, dua, tiga. Yang mana nih Kak Yogi? Tadi saya melihat sebelah sana sih. Betul. Kak Yogi yang di belakang. Boleh mungkin kakak panitia diarahkan mikrofonnya yang paling belakang. Nah, luar biasa. Memperkenalkan diri terlebih dulu ya kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan nama saya Riano Piansyah dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Halo Aryan. Tadi pertanyaannya apa kepanjangan dari NTSC? National Tourism Skill Competition. Bener gak nih Kak Yogi? Aduh, kurang tepat. Mohon maaf sekali kakak. Okay. Mungkin kita ulang lagi ya dalam hitungan 1, 2, 3. Langsung angkat tangannya kakak-kakak sekalian. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang ternyata mana ini? Sampingnya yang lebih cepat ya. Oke, boleh. Yang mana? Kalo sampingnya yang tadi, sampingnya kalian. Oh iya. Nah, luar biasa. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Halo semua. Halo. Nama aku Fikri dari STP Trisakti. Kepanjangan dari NTSC itu NHI Tourism Skill Competition. Wow, tepat sekali. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kakaknya. Nah. Terima kasih, Kak. Oke. Hadiah ini dipersembahkan oleh Sasa. Luar biasa. Terima kasih, Sasa. Boleh lanjut yang ketiga, Kak Yogi? Pertanyaan ketiga. Sebutkan 5 destinasi super prioritas. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, itu ada kakaknya luar biasa kakaknya. Semangat yang membara ya. Sudah ya kak, yang sudah dapat boleh nanti lagi ya kak. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi, saya Bruri Victanel Stonepa Brady dari Politeknik Pariwisata Lombok. Saya di sini mengikuti lomba bakery competition. Wow. Oke, boleh dijawab pertanyaannya kak. 5 destinasi super prioritas. 5 destinasi super prioritas di Indonesia itu ada Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Wow, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat kakaknya. Nah. Luar biasa hadiah sekali. Ini juga dipersembahkan oleh Sasa. Baik, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sirkuit yang baru saja dilaksanakan di Lombok adalah sirkuit. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang di belakang sebelah kiri. Oke, kayaknya yang kanan kurang cepat nih ya. Nah, pertanyaan terakhir nanti, jangan lupa lebih cepat yang di sebelah kanan. Betul Bapak yang di belakang. Nah, luar biasa. Boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ripi Alburipangi dari Institusi Akademi Pariwisata Siliwangi Tasikmalaya. Baik, silahkan dijawab pertanyaannya. Sirkuit. Untuk sirkuit Mandalika di Indonesia, yaitu sirkuit Pertamina Mandalika. Wow, betul sekali. Luar biasa, kasih aplaus yang meriah dulu buat kakaknya. Ya, terima kasih. Nah, boleh langsung dikasih hadiahnya kakak-kakak panitia. Dipersembahkan oleh Mac Cheese. Nah, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Kak Maura, sayang sekali teman-teman sekalian ya. Padahal udah semangat banget nih ya. Kalau sampai 30 pertanyaan saya nanti sore nanti ya Kak. Oh, oke, jangan ya. Betul. Pertanyaan terakhir nih buat teman-teman kesempatan terakhir pada kuis hari ini. Pertanyaannya, siapakah nama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lah,
Nah, itu ada. Ada di sebelah kanan. Dipersilakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Felicia Anggraini dari Politeknik Pariwisata Palembang. Untuk jawabannya itu Angela Herliana Tanusudibio. Luar biasa, kasih applause yang meriah dulu. Nah, berlangsung dikasih dan hadiah ini dipersembahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, selamat kepada seluruh hadirin yang beruntung, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, Kak Yogi enggak cuma di sini aja. Untuk mata lomba Mystery Box Competition, Appetizer Competition, Pastry Competition, dan Bakery Competition, ada digital kontes kreasi Sasa Santan nih Kak. Dengan hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh PT Sasa Inti. Nah, hadiah ini dapat didapatkan dengan yang pertama, upload kreasi kamu dari Mystery Black Box Competition, Appetizer Competition, Pastry Competition atau Bakery Competition di Instagram feed. Kemudian berikan caption berupa testimoni pengalaman kamu pakai produk Sasa dalam lomba yang diikuti. Kemudian mention @kreasisasa dan berikan tagar Sasa NTSC. Dan jangan lupa copy link postingan yang diunggah dan DM ke Instagram @kreasisasa disertai dengan nama, nomor telepon, instansi atau organisasi, dan juga jenis lomba yang diikuti. Unggahan dikirimkan paling lambat pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Luar biasa, jangan sampai tidak ikutan ya teman-teman, karena hadiahnya juga lumayan ya Kak. Lumayan banget. Kita kalau misalnya mau ikut juga nih, Kak Moro mau ikut nggak? Mau sih sebenarnya. Luar biasa, jangan sampai ketinggalan pokoknya. Betul sekali. Baik, dengan demikian berakhir sudah opening ceremony the 3rd NHI Tourism Skill Competition 2021. Kami himbau kepada seluruh peserta untuk menuju ke venue acara masing-masing perlombaan. Saya Yogi Dinanda dan rekan saya Zanjabila Maura Maharsa serta seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung mengucapkan selamat bertanding.